Presiden Joko Widodo baru aja melantik Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Ternyata nama Budi Ari sudah Jokowi laporkan lebih dulu kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum resmi dilantik. Informasi ini didapat dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bukan cuma ke Megawati aja, ternyata sebelum menunjuk Budi Ari, Jokowi juga sudah berdiskusi bersama Hasto dan juga Sekretaris Kabinet PDIP. Namun Hasto menegaskan, seluruh pihak yang berdiskusi dengan Jokowi hanya memberi saran saja. Penunjukan menteri ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik Budi Ari Setiadi menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate. Jokowi mengungkap alasannya menunjuk Budi Ari sebagai Kominfo. Presiden menekankan agar dapat segera bekerja menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kominfo. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Agar segera bekerja cepat. Pelantikan dan pengambilan sumpah Budi Ari sebagai Menkominfo dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 17 Juli 2023.